Untung juga si Kohar kawin sama anak lurah. Setidak-tidaknya soal pekerjaan dia tidak usah mikir lagi. Ya, tapi kasihan si Murni. Dia pasti patah hati. Alah, si Murninya saja yang keblinger. Wong sama laki-laki buaya begitu saja bisa jatuh cinta. Tapi kan ganteng, rayuannya maut. Puasa 5 hari kok masih mau hujan. Beda. Beda. Jangan bunuh aku. Aku tidak salah. Semua bapak yang ngatur. Beda. Emut. Emut, nak. Nyebut, nak. Ini bapak. Beda. Ini Mas Kohar. Diam, jangan takut. Panggil dukun. Baik, Pak. Ular! Bu
Umilangi turung dadi, apa dipajar durung isun. Dudu dadi tutih tulak dilaklakan. Kamu keblinger singa pengung tanpa baju, singa hidup tanpa hidup jagat buta bibi baju sang ratu singkala muna. Harap sirup menung musuh menung tunggang sang ratu singkala menang. Ah, menang. Ah, menang. Ah, menang. Ah, menang. Ah, menang. Ah, menang. Dia di sebelah barat. Pasti dia. Siapa? Pasti dia. Saudara-saudara, setelah dia membuat istri saya seperti orang gila, kemudian dia membunuh dukun yang mau mengobatinya. Sebagai orang yang beradab, kita tidak bisa membiarkannya. Hari ini, musibah datang kepada saya. Mungkin besok menimpa saudara-saudara. Wah, ini gak tentu juga keluarga ini masuk santet-santetan ini, waduh. Saudara-saudara mau kejahatan ini dibiarkan merajalela? Tidak! Saya juga tidak. Sekarang juga, kita grebek rumah Murni. Ayo! Dan kita adili. Kohan. Jangan gegabah mengambil tindakan. Lidiki dulu kebenarannya. Nanti kalau Murni sudah diseret kemari, Bapak akan tahu betapa benarnya tindakan saya. Ayo! 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 Jangan mengutuk Murni, Mak. Murni sudah bukan gadis lagi. Dia telah merenggutnya, Mak. Murni. Satu-satunya harga dirimu yang seharusnya kau pertahankan. Ampuni Murni, Mak. Ampuni Murni, Mak. Murni terbujuk rayuannya. Mas Kohar janji mau mengamini Murni, Mak. Kalau ayahmu masih hidup, kalau kakakmu si Kliwon ada di sini, peristiwa itu mungkin tidak akan menimpamu. Murni yang salah, Ma. Iman Murni lemah. Ampuni anakmu ini, Ma.
Murni cuma punya emak. Mama yang sayang Mbak Murni. Nasibmu nak, kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Mari kita sembahyang. Ada apa, Mas Kohar? Itu santet. Tukang perlu. Tangkap dia! Gila kalian semua. Siapa tukang teluh? Aku bukan. Kau memang bajingan, Kohar. Kau tukang fitnah. Lepaskan! Apa dosa anakku? Dia sudah cukup menderita. Lepaskan! Lepaskan anakku! Seret, hei Gun. Murni, Murni, Murni. Ayo, 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 ayo. Tolonglah Kohar, hentikan mereka, jangan memukul Ibu Nina. Ibu mohon, demi Allah, Ibu mohon, jangan siksa Ibu Nina. Berhenti. Lempar. Loh, katanya mau diadili di kelurahan. Membasmi tukang teluh. Harus sampai musnah. Wah, lempar. Iya, Pak. Kohar, jangan Kohar. Kohar, kau jahat Kohar.
Tenang, Dok. Tenang. Kau berada dalam rumah orang yang tidak membencimu. Kau sudah bebas dari siksaan orang-orang yang kejam. Jangan banyak gerak dulu, Nur. Tetap saja di tempat tidur. Tadi malam kakek dengar kau mengigau, memanggil-manggil nama Kohar. Siapa dia? Dia yang memimpin orang-orang kampung untuk mencelakakan saya. Apa persoalannya? Itu saya tidak mengerti. Saya cuma mendengar Kohar menuduh saya meneluh istrinya dan juga dukun yang berusaha menolongnya. Tapi sungguh, Kek, bukan saya. Itu fitnah. Saya memang kecewa pada Kohar, tapi tidak berniat berbuat jahat. Apalagi meneluh. Kenapa kau kecewa pada laki-laki itu? Dia telah mengkhianati saya. Murni, Murni. Pada tetangga kau percaya. Tapi pada kekasihmu sendiri, kau selalu ragu. Itu tidak benar. Masa saya bisa cinta pada Baeda? Semua orang tahu siapa Baeda. Pernah hamil tanpa suami. Genit. Ya, dan sebagainya. Siapa tahu. Laki-laki biasanya paling suka pada gadis-gadis genit. Murni. Mestinya tidak kau lakukan sekarang, Mas. Bukan di sini aku akan menyerahkan kehormatanku. Murni, sekarang atau nanti sama saja. Di sini atau di ranjang pengantin, tidak ada bedanya. Karena kau tetap akan menjadi milikku. Jangan khawatir. Dan aku telah buktikan. Kau memang masih perawan ting-ting. Kebanggaan malam pengantinku telah sirna. Aku mohon untuk ini. Jangan kau anggap aku gadis murahan. Percayalah padaku, Murni. Sebentar lagi kita akan menikah. Dia ingkar janji. Dia malah kawin dengan anak Pak Lurah. Tidak cuma sampai di situ saja. Dalam kepedihan yang masih terasa perih, dia datang dengan fitnah yang lebih kejam. Saya dituduh membuat teluh. Selanjutnya, kakek tahu sendiri kejadiannya. Demi Allah, saya tidak melakukannya, Kak. Saya tidak sejahat itu. Jangan kau sebut nama itu. Nasibmu buruk, Nur.
kau telah disiksa lahir dan batin. Kau harus membalas dendam dengan setimpal. Siapa saja yang telah menyakiti hatimu dan yang telah membuat kau menderita, balas dia dengan setimpal. Kau telah dituduh melemparkan teluh. Lakukan tuduhan itu. Teluh dan santet semua orang-orang desa itu. Saya tidak akan balas dendam, Kek. Biarlah Allah yang mengadili di akhirat nanti. Allah Maha Adil, Kek. Jangan sekali lagi kau sebut nama itu di sini. Kau harus melakukannya. Kau kan bukan dewa yang dilarang membalas dendam. Kau menderita, Nduk. Sebenarnya kau sudah mati. Kalau tidak ada aku yang menyelamatkan. Akan kau biarkan orang-orang yang akan membunuhmu itu enak-enak hidup? Dan akan kau biarkan lurah yang mengizinkan rakyatnya menyiksamu tetap berkuasa? Saya tidak mengerti teluh, Kek. Tidak mengerti santet. Akan kuturunkan semua ilmu hitamku untukmu. Kau akan kujadikan ratu ilmu hitam. Demi untuk membalas dendam.
Kenapa sih enggak bisa-bisa? Enggak tahu. Ikut melempar dia ke dalam jurang. Hei, jangan-jangan jadi hantu. Es. Kakinya lempar tanah. Iya, pasti bukan hantu. Dan lagi, mana ada hantu siang-siang operasi? Pergi dulu. Pak Kohar mesti beritahu, ya. Angkanya, jadi orang itu jangan manut saja macam bebek. Akhirnya kan ketakutan sendiri. Pak, yang kali, Pak. Not! Tunggu dulu. Alah, gitu. Nampak apa itu? Cepat! Hidup lagi, Har. Dia ngamuk. Si pungut diteluh sampai mukanya hancur. Ah, untung aku punya mantra-mantra. Jadi bisa selamat. Jangan macam-macam, Kodarmo. Tenan, Har. Mana ada orang bisa selamat jatuh ke jurang begitu curam. Pasti mati. Justru dia hidup lagi. Betul, Har. Atau mungkin tadi itu arwahnya. Saya kurang tahu. Saya yakin dia akan cari kamu, Har. Tapi bukan saya yang menyiksa. Orang-orang kampung. Tapi kan kamu yang perintah. Dan yang ada hubungan dengan Murni secara langsung, cuma kamu. Saya tidak takut. Biar setan gombal manapun, akan saya lawan kalau dia berani mengganggu. Lihat saja nanti. Saya tadi ke rumahnya. Semua badannya menjadi goreng, menjadi busuk, bau sekali. Menurut Darmo, semua yang ikut-ikutan menganiaya Murni pasti mendapat balasan. Iya. Iya.
Kalau begitu saya pulang. Ah. Berapa, Mas? Apa saja? Kopi satu. 200. Ayo, ah. Hanya setan memang susah untuk ditaklukkan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus basmi setiap kejahatan. Tidak! Tidak! Kamu yang jahat! Kamu telah mengkhianati Murni. Kamu telah merenggut kegadisan Murni. Untuk kemudian, kamu fitnah lagi dengan tuduhan yang sangat keji. Kalau di dunia ini ada setan, ya itu adalah kamu, Kohar. Kamu iblis. Kamu pendusta. Kamu pengkhianat. Kau sama saja dengan anakmu, orang tua. Jangan ikut campur. Diam! Teruskan! Teruskan! Aku memang mengharapkan ini. Jangan tanggung-tanggung menghancurkan keluargaku. Kau telah membakar rumahku. Kau telah membunuh anakku. Sekarang bunuh aku. Bunuhlah aku. Kohar, gila kamu Kohar. Orang setua itu kamu siksa. Kamu harus tanggung jawab pada polisi. Pak, anaknya tukang teluh. Biangnya pun pasti raja teluh. Bangun kau. Cukup Kohar. Mau apa? Tindakanmu sudah terlewat patah. Sekarang, siapa yang tidak mau menjadi korban teluh lagi? Seperti si Pungut dan Amiri. Ikut aku. Jangan. Saya kepala desa di sini. Melarang kalian bertindak liar. Saya tidak mau kejadian dulu terulang lagi. Ini negara hukum. Segala sesuatunya harus diselesaikan secara hukum. Hukum akan selalu menuntut bukti, Pak. Sedang perbuatan gaib seperti teluh akan susah sekali untuk dibuktikan. Padahal akibat dari perbuatan itu lebih buruk untuk dirasakan. Maaf, saya tidak sependapat dengan Bapak. Ayo! Ayo! Murni bukan tukang teluh. Ada apa ini? Pak, ya? Kemana setan perempuan tadi itu pergi? Saya kurang tahu, Pak. Saya sendiri tadi ketakutan. Kita harus temukan sarangnya.
Mungkin dalam jurang. Malam-malam begini? Iya. Tunggu apa lagi? Makan dulu, Kek. Ada berita buruk untukmu, Dok. Kakek baru saja menyaksikan upacara penguburan dari orang yang paling kau cintai. Ibumu. Aku tidak menyuruh kau jadi seorang pembunuh. Tapi perbuatan mereka mengharuskan kau untuk melakukannya. Hutang pati bayar pati. Hutang nyawa bayar jiwa. Semua ada timbangannya. Semua ada balasannya. Thank you.
Nggak capek ini. Si ayu rupani Mimi. Mimi ya sayangnya. Kenapa, Nur? Kembalikan bayi ini. Mau sembahyang, Mas? Oh. Rupanya surau ini sudah tidak dipakai. Ya, kadang-kadang sih ada juga yang pakai. Alah, wong susah penduduk sini, Mas. Angin-anginan. Kalau mereka sedang menderita, baru ingat sembahyang. Tapi begitu habis panen, langsung mereka lupa. Oh ya, si Mas ini dari mana ya? Dari kota. Kelihatannya di desa sini ada sesuatu yang kurang beres. Maksudnya? Ya, mereka seperti dalam ketakutan. Mencurigai orang asing seperti saya. Padahal saya asli sini loh. Dugaan Mas tidak salah. Memang desa ini sedang diancam oleh. Mas, saya kasih tahu, lebih baik cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Teluh paling anti pada ayat suci. Betul loh Mas, saya nggak bohong. Heran. Padahal Anda tahu bahwa teluh paling takut pada ayat-ayat suci. Kok malah tidak ada yang sembahyang? Aduh, Biung!
Allah. Bapak sudah tanya sama orang-orang pintar. Tapi nampaknya mereka takut. Sabar. Sabar. Titi. Titi, jenduk. Sudah kembali anakku. Alhamdulillah. Tuh, sayang. Anakku. Iya, iya, iya. Tuh, sayang. Ikut Mbah ya. Ikut Mbah ya. Sudah malam main jauh-jauh. Padahal rumah Surti kok. Sudah, masuk. Jangan cepet-cepet, Pak. Sakit kemarin. Bisa lihat hantu yang semurni. Iya, di mana? Di bawah gini. Mana ada? Tolong minta kopinya, Bu. Sudah mau tutup, Mas. Saya orang jauh, Bu. Di sini tidak punya keluarga. Kalau boleh, saya minta tolong minum saja. Boleh kan, Bu? Layani, Nem. Kasihan, dia perantau. Sepi sekali ya, Pak. Padahal masih sore. Siapa yang berani keluar untuk menerima malapetaka? Desa ini sedang dilanda bahaya. Sudah berapa orang jadi korban ilmu gaib? Dan rupanya penduduk desa ini akan dihabiskan satu demi satu. Siapa yang melakukan, Pak? Kenapa sampai terjadi begini? Pisang goreng 2, 6 sama kopi 1. Kalau hapus, Pak. Kenapa, Pak? Jangan takut. Insya Allah kita akan selamat. Asal Bapak ceritakan siapa pelakunya. Kalau anak akan lama menetap di sini, satu waktu pasti akan ketemu. Terus terang, Bapak tidak berani menceritakannya. Bapak takut kena telur. Akibat omongan Bapak. Bapak sarankan, sebaiknya anak meninggalkan desa ini. Jangan melibatkan diri dengan kericuhan yang sedang terjadi di sini. Saya anak desa ini.
Jadi saya ingin mengetahui apa yang terjadi dengan penduduk desa. Percayalah, Nak. Itu tidak akan menguntungkanmu. Salah-salah, nyawamu sendiri akan jadi taruhannya. Murni benar-benar jadi ratu teru yang sakti Mandraguna. Saya khawatir. Kohar bisa mati konyol, nah, Pak Lurah. Pak Lurah harus cepat bertindak. Lapor ke Koramil. Kalau tidak, Pak Kohar akan jadi korban. Tadi kami diserang dengan angin ribut. Dan kami semua tidak ada berdaya. Betul, Pak. Susah. Saya juga sudah bilang, jangan gegabah. Maksud saya sebenarnya sedang mencari orang pandai untuk melawan ilmu hitam itu. Itu Pak Kohar! Pak Kohar! Baida! Ini pasti teluh. Saya juga bingung. Di desa ini mana ada kiai. Pak Dukun juga sudah mati. Tolong. Cepat, bawa dia masuk. Bunuh lurah keparat itu. Kenapa, Pak?
Ada apa? Ada apa? Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Tolong, tolong, Mona dalam bahaya. Tolong pinjam sarungnya, Dek. Terima kasih, Nak. Kalau tidak ada anak, Bapak tidak tahu apa yang akan terjadi. Berterima kasihlah pada Tuhan, Pak. Untung Mas mau datang. Dari sejak siang, saya sudah menyangka. Pasti Mas ini orang sekti. Kelihatan kok dari gerak-geriknya. Tenang dan berwibawa. Saya bukan orang sakti. Tapi saya yakin bahwa setiap kebatilan pasti akan kalah dengan ilmu Allah. Siapapun akan bisa melawan ilmu hitam kalau dia takwa kepadanya. Pak Lurah sendiri yang ngomong, orangnya masih muda, tapi kesaktiannya melebihi Dukun Kamdi. Iya, Darmo juga cerita persis begitu. Katanya dia santri. Orang-orang sudah banyak yang sembahyang lagi. Mo, beginilah layaknya sebuah desa. Ada surau, dan juga harus ada yang menggunakan buat ibadah. Kalau setiap saat masih ada orang yang mau membaca ayat-ayat suci, mudah-mudahan malapetaka akan menghindar dari desa ini. Betul, Mas. Kohar sudah berhasil saya balas, Kek. Rasanya saya sudah puas. Dendam yang selama ini memanas di dada saya sudah hilang. Belum. Kau belum membalas dendam pada semua orang yang pernah menghina dan menyakitimu. Semuanya, termasuk juga orang-orang yang secara tidak langsung telah membunuh ibumu. Musuh utama saya cuma Kohar. Yang lain buat saya tidak penting. Saya ingin meninggalkan desa ini, Kek. Mungkin ke kota. Atau ke desa lain yang tidak mengenal siapa si Murni ini. Kau akan lebih menderita lagi, Nduk. Mulut orang-orang di desa sini lebih tajam dari keris. Semua orang sudah menyebut kau sebagai Ratu Teluh. Dan kau tidak akan diterima sebagai anggota masyarakat dimanapun. Kau harus terus mengobarkan dendam. Bunuh seluruh penduduk desa sini. Sampai Lurah Sapri datang menyembah padamu dan padaku. Kau dan aku akan memimpin desa ini. Rasa-rasanya Murni tidak sanggup, Kek. Mereka hanya pembebek. Mereka tidak bersalah apa-apa.
Koharnya memanas-manasi mereka dengan mulutnya yang busuk. Murni, satu yang harus kau camkan baik-baik. Ilmu yang kuberikan padamu itu akan memakan dirimu sendiri kalau tidak kau gunakan pada orang lain. Siapa yang punya kain ini? Hai! Siapa yang mandi di sana? Hai! Hai! Dari esok lagi? Kain saya, Mas. Apa saya perlu antar ke tempat Anda? Belum pakai apa-apa. Saya akan lemparkan kain Anda. Mas, bisa tunggu sebentar? Terima kasih. Untung ada Mas, kalau tidak saya bisa dapat malu. Saya cuma kebetulan lewat. Oh, senang mancing? Ya. Mau? Hah? Buat saya? Ya. Saya juga tidak ada yang masak. Saya bukan orang sini kok. Dari mana? Dari kota. Nama saya Permana. Permana Siti. Nama saya Seruni. Di sini punya saudara? Dulu ada. Tapi sekarang sudah tidak punya. Rumah Seruni jauh? Setiap pagi dan sore saya sering kemari. Mas mau ke desa? Ya, boleh saya antar pulang? Makasih. Pulang dulu, Mas. Makasih, Kan. Sudah mulai sembahyang. Murni! Kunyuk lurah itu sudah mulai tobat. Sekarang aku minta bantuanmu, Murni. Hancurkan seluruh keluarga Sapri. Kek, saya ingin menghentikan pekerjaan ini. Kau mau jadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Hmm?
Kenapa jadi begini, Pak? Ini telur, Bu. Cepat panggil Permana. Aduh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, nak Permana. Bu Lura. Ada apa, Bu? Aduh. Pak Lura. Kalau tidak. Pak. Nyebut, Pak. Bapak, bantu saya dengan membaca surat Al-Falaq. Jangan mengerang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bajingan, santri itu harus dibunuh. Mas, dapat banyak? Oh, seru nih. Nyuci? Iya. Mau ikut mancing? Mau. Nih, ada joran satu lagi. Mas, lihat mas, mas. Besar mas. Awas, tarik, tarik. Yuk, ya, awas, sembunyi. Ayo. Pegang, pegang. Seruni? Seruni, jangan begini. Tidak apa-apa kan? Astagfirullah. Jangan-jangan. Mungkin Seruni sudah ditunggu di rumah. Tidak ada yang menunggu Seruni, Mas. Iya. Tidak akan pernah ada. Oh. Saya melihat sendiri. Mungkin kau salah lihat, Darmo. Bagaimana mungkin Darmo bisa salah lihat? Biar malam gelap gulita, saya masih bisa membedakan mana uang ratusan, mana uang ribuan. Apalagi siang-siang begitu. Terus terang, Pak. Saya curiga. Jangan-jangan si Permana itu anteknya dukun teluk. Atau mungkin dia dan si Murni bersekongkol untuk meneluk desa ini. Ya, bisa jadi. Sebab dukun Kamdi yang terkenal ampuh
kalah oleh Telus Semurni. Apalagi dia. Kalau bukan dia sendiri yang mengirim truk itu. Ah. Terus terang. Kedudukan kita sekarang ini makin terjepit. Atau begini. Jangan gegabah. Kita belum punya bukti. Jangan sembarangan main keroyok. Itu yang saya lihat apa bukannya bukti? Bukan. Itu baru dugaan. Kalau kita melihat sendiri perbuatannya, baru itu bisa disebut bukti. Betul enggak? Betul, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa nih Pak, kumpul-kumpul? Ini mau bikin arisan. Oh, silakan. Saya mau ke rumah Pak Lurah sebentar. Kepareng. Mana mungkin orang sesantri dia jadi tukang teluh? Loh, peribahasa mengatakan serigala berbulu domba, musang berkepala ayam. Ah, ini justru yang membahayakan. Jadi kau akan kawin dengan dia? Tapi tidak di desa ini, Kek. Saya akan ikut dia ke kota. Di sana dia sudah punya rumah. Itu hak mundur. Hati-hati, Nur. Laki-laki biasanya pandai menggunakan kedok. Kau masih ingat si Kohar, kan? Dia juga pura-pura baik. Tidak taunya buaya. Pesan kakek. Sebaiknya kau selidiki dulu. Nah, Baeda, temani dulu nak permana? Iya. Bapak mau bikin surat jalan. Ada yang mau bikin surat jalan, nak. Silakan, Pak. Sebentar Bapak kembali. Ngobrol-ngobrol saja. Maklum, masih jam dinas. Iya, mari, Pak. Hatimu gatal oleh birahi. Badanmu rindu didekap lelaki. Tidak ada halangan. Hari Minggu. Hari Minggu? Kok begitu cepat? Kenapa sih? Tidak betah tinggal di desa ya? Ada Baeda, Mas. Kau pasti akan dapat jodoh. Terus terang, saya sudah punya kekasih. Kami akan menikah di kota. Huh.
Memang semua orang desa ini harus dibunuh. Terutama Permana dan Baidah. Ada apa lagi? Dua kali dia merenggut cintaku. Dua kali dia menghancurkan harapanku. Aku bersumpah. Demi setan-setan di neraka. Nanti malam, akan kubunuh semua penduduk desa ini. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sudah, tenang. Tolong, baca amalan yang telah saya ajarkan. Saya akan hadapi dia di luar, ya? Iya, Pak. Seruni. Aku bukan Seruni. Aku Murni. Ratu ilmu hitam. Akan membunuhmu. Murni? Murni anak Masa Ijah. Dari mana kau tahu nama ibuku? Kau orang kota yang angkuh. Kealimanmu kau pergunakan untuk merayu gadis-gadis. Tapi aku Murni tidak akan tertipu rayuanmu. Tunggu dulu. Itu tidak penting. Aku hanya ingin... Murni! Murni, tunggu dulu. Aku kakakmu sendiri. Aku Kliwon, kakak kandungmu. Kau masih terlalu kecil. Waktu aku dipungut Pak Maulana Halil ke Banten. Aku dijadikan murid di pesantrennya. Jauh sekali aku merantau. Sesudah itu, kita tidak pernah bertemu. Belasan tahun. Jangan dengarkan omongannya, Murni. Ini soal menang atau kalah. Semua ucapannya tipu muslihat. Murni, percayalah, aku kakakmu. Kenapa sampai begini?
kita hidup cuma sebagai wayang di sebuah kodrat. Aku rela mati di tanganmu, Mas Permanaku, Mas Iwanku. Murni, kau adalah kakakku, sekaligus kekasihku. Lawan dia, Mas. Dia yang sebenarnya memperalat aku. Bantu aku, Mas. Murtad! Rupanya kau biang keladi semuanya ini, Gendon. Jangan heran, Sabri. Aku datang untuk menebus kekalahanku. Bertahun-tahun aku sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan kamu. Berpuluh-puluh tukang teluh jadi guruku. Sekarang tiba saatnya kau harus menyerahkan jabatan lurah pada aku. Atau ku hancurkan seluruh penduduk desa ini. Hah? Binatang. Kau mencelakakan rakyat karena tidak memilihmu sebagai lurah. Dan kau mencelakakan keluargaku karena angkara murkamu ingin jadi penguasa. Sabri. Sekarang kita selesaikan persoalan kita secara laki-laki. Kau yang patut jadi lurah atau aku? Hah? Persoalan jadi lurah sudah lama selesai. Jelas rakyat tidak akan memilih seorang bajingan sebagai kepala desanya. Sekarang urusan pihak yang berwajib dengan seorang pengacau yang harus dibasmi. Bajingan? Kau yang harus dibasmi, Sabri. Iya! Thank you.